6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Keluarga besar Beni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun, ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi. Paman Beni bernama Tagor. Tahukah kamu Pulau Sumatera itu? Nah, adik-adik, di sini Kak Citra punya Pulau Sumatera. Lingkarilah letak tempat tinggal Paman Tagor di Jambi. Nah, adik-adik, di Jambi itu yang Kak Citra lingkari ini ya. Lalu lingkarilah tempat tinggal keluarga besar Beni yang ada di Medan. Di Medan itu yang ada di sini, adik-adik. Kalian bisa menggambar, mencari gambar peta Indonesia, dan kalian bisa melingkari letak daerah tempat tinggal kalian masing-masing. Adik-adik, Beni dan keluarga ini mengunjungi Paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi. Rumah Paman Tagor ini di lingkungan perkotaan. Meskipun di kota, lingkungan rumah Paman Tagor bersih dan asri. Masih banyak pohon di lingkungan tempat tinggal Paman Tagor. Paman Tagor tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Anak Paman Tagor itu bernama Gultom dan Puspa. Amatilah gambar di bawah ini adik-adik. Identifikasilah keragaman karakteristik individu pada gambar di bawah ini. Dan kalian bisa menuliskan di buku tulis kalian. Nah, di sini ada keragaman karakteristik dalam fisik. Nya, ya kan? Ini adalah keluarga dari Beni, ini adalah keluarga dari Paman Tagor ya. Tentunya fisik, wajah, rambut mereka berbeda-beda adik-adik. Bahkan ukuran tubuh mereka pun berbeda. Misalnya Paman Tagor itu gemuk pendek ya. Lalu ayahnya Beni itu tinggi dan langsing. Ya, nah di sini rambutnya pun juga berbeda-beda. Ada yang lurus, ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi ada keragaman karakteristik individu. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang keragaman karakteristik individu. Nah, kamu telah mempelajari karakter individu itu berupa keragaman fisik dan keragaman kegemaran di lingkungan keluarga. Nah, sekarang mari kita pelajari keragaman sifat. Ya, setiap manusia itu punya sifat, sifat individu. Apa saja sifat individu yang telah kamu ketahui? Mari kita amati gambar-gambar berikut ini. Adik-adik, amatilah gambar berikut. Identifikasilah keragaman sifat individu berdasarkan gambar berikut ini. Kalian lihat di sini adik-adik, ada 5 gambar yang akan kita identifikasi bersama-sama bagaimana karakter anak tersebut, bagaimana karakter dari orang tersebut. Yang pertama, di sini ada seorang anak yang sedang membersihkan rumahnya, menyapu rumahnya. Nah, di sini berarti sifat anak ini adalah anak yang rajin adik-adik. Lalu yang kedua, sudah jam 9 malam ya, masih nonton televisi, tidak mau belajar. Berarti anak ini memiliki sifat
pemalas adik-adik ya. Selanjutnya yang ketiga, lihat ini, gara-gara kamu mainan kakak jadi rusak. Menurut adik-adik, anak ini sifatnya bagaimana? Ya, dia ini pemarah. Lalu yang keempat ya, ada anak yang menolong temannya yang jatuh. Kamu tidak apa-apa kan? Menurut adik-adik semuanya, sifat anak ini bagaimana? Ya, dia ini anak yang peduli, anak yang suka menolong adik-adik. Lalu yang kelima, nah anak ini disuruh belanja ibunya. Lalu ketika kembali, uang kembaliannya ya, uang kembalian dari berbelanja itu dikembalikan kepada ibunya. Berarti ini anak yang bagaimana? Ya, ini anak yang memiliki sifat yang jujur. Nah, ini tadi adik-adik contoh sifat-sifat. Jadi ada rajin, ada pemalas, ada pemarah, ada peduli, ada yang jujur. Benny senang berlibur di rumah Paman Tagor. Nah, Paman Tagor ini memiliki banyak koleksi buku. Buku-bukunya itu disimpan di perpustakaan. Benny sering diajak oleh Gultom dan Puspa untuk membaca buku di perpustakaan rumahnya. Mereka sangat senang membaca buku cerita. Salah satu buku cerita yang mereka suka itu berjudul Kisah Putri Tangguh. Tahukah kamu tentang cerita tersebut adik-adik? Mari kita simak cerita tentang kisah Putri Tangguh. Putri Tangguh tinggal bersama suami dan ketujuh anaknya di daerah Jambi. Putri Tangguh ini memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Anehnya, setelah selesai panen, padinya itu selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali. Bahkan ketujuh lumbung Putri Tangguh hampir penuh dengan panen hasil panennya untuk menampung hasil panennya adik-adik. Saat panen terakhir, Putri Tangguh mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke gerobak. Panen sudah selesai. Sepertinya persediaan padi kita sudah cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Tangguh. Kemudian mereka mendorong gerobak bersama-sama. Di tengah perjalanan, Putri Tangguh jatuh terpleset. Aduh, teriak Putri Tangguh. Hati-hati Bu, semalam hujan deras, jalannya menjadi licin, kata suami Putri Tangguh sambil membantunya berdiri. Gara-gara hujan, jalannya licin. Perjalanan ke rumah masih jauh, bisa-bisa aku terjatuh lagi, gerutu Putri Tangguh. Putri Tangguh mengambil padi dari gerobaknya. Kemudian padi ditebar di jalan. Melihat perilaku ibunya, si anak sulung pun bertanya, "Apa yang ibu lakukan? Mengapa ibu membuang padi itu ke jalan?" "Ibu tidak membuang padi. Padi ini ibu gunakan sebagai pengganti pasir. Ibu menebarnya agar jalan ini tidak licin lagi," jawab Putri Tangguh. "Istriku, bukankah padi itu untuk kita makan? Tidak baik rasanya jika membuang-buang makanan," nasihat suami Putri Tangguh. Putri Tangguh tidak mengindahkan nasihat dari suaminya. Bahkan Putri Tangguh membantahnya. "Masa bodoh, bukankah padi kita sudah banyak? Apa kamu mau aku terjatuh lagi dan tulangku patah?" bantah Putri Tangguh sambil terus menebar padi ke jalan. Setelah panen terakhir, Putri Tangguh tidak pernah kembali ke sawah. Ia berada di rumah untuk merawat ketujuh anaknya. Suatu malam, anak bungsu Putri Tangguh merengek karena lapar. Akhirnya Putri Tangguh ke dapur untuk mengambil nasi. Alangkah terkejutnya ketika ia mendapati pancinya kosong. "Mengapa panci ini kosong? Bukankah tadi masih tersisa sedikit nasi?" tanya Putri Tangguh dalam hati. Karena si bungsu terus merengek, Putri Tangguh pun memutuskan untuk menanak nasi. Namun, Putri Tangguh kembali terkejut ketika mendapati beras yang ia simpan dalam kaleng juga menghilang. "Kemana perginya beras itu?
Aku ingat masih banyak beras di sini sebelumnya. Jangan-jangan ada orang yang mencurinya, kata Putri Tangguh. Kemudian Putri Tangguh membujuk anak bungsunya untuk tidur. Besok ia berencana untuk menumbuk padi yang disimpan di lumbungnya. Pagi harinya Putri Tangguh terkejut mendengar teriakan suaminya. "Istriku, istriku, cepat kemari," teriak suami Putri Tangguh. Putri Tangguh segera berlari menemui suaminya. Ia menghampiri suaminya yang berada di depan pintu lumbung. Ia pun bertanya kepada suaminya, "Ada apa, suamiku?" tanya Putri Tangguh dengan cemas. "Aku tidak tahu, istriku. Lumbung ini sudah kosong saat aku membukanya," jawab suami Putri Tangguh. Putri Tangguh dan suaminya bergegas memeriksa lumbung yang lain. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati ketujuh lumbungnya telah kosong. Putri Tangguh pun menangis. "Apa yang terjadi padaku? Tadi malam nasi dan beras hilang. Sekarang padi di lumbung pun juga ikut menghilang," jerit Putri Tangguh. "Jangan cemas, istriku. Bukankah kita masih memiliki sawah? Besok kita ke sawah. Siapa tahu padinya telah menguning," hibur suami dari Putri Tangguh. Keesokan paginya, Putri Tangguh mengikuti suaminya ke sawah dengan cemas. Setibanya di sawah, tangis Putri Tangguh ini semakin keras karena mendapati sawahnya telah berubah menjadi semak belukar. Putri Tangguh ini menangis seharian. Bahkan ia tidak mampu pulang dan menunggui sawahnya hingga tertidur. Dalam mimpinya, Putri Tangguh didatangi segerombolan padi yang dapat bicara. "Hei Putri Tangguh, inilah buah dari kesombonganmu. Masih ingatkah engkau ketika membuang kami ke jalan?" tanya padi-padi itu. "Kamu telah menghina kami. Kau telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami ini dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang sembarangan. Dengan membuang kami, berarti kamu tidak membutuhkan kami untuk makananmu," kata padi-padi itu lagi. Putri Tangguh hanya bisa diam dan tidak menjawab. Ia menyesali kebodohannya. Ia pun meminta maaf kepada padi-padi itu. "Tak bisakah kalian memaafkanku? Aku telah menyesali perbuatanku," kata Putri Tangguh sambil menangis. "Sekarang kau dan keluargamu harus bekerja keras. Bersihkan sawah ini, bajaklah, lalu tanamlah kami kembali. Setelah 3 bulan, barulah kalian dapat memanen kami kembali," jawab padi-padi itu. Ketika Putri Tangguh ingin menjawab, ia tersentak bangun dari tidurnya. Putri Tangguh pun kembali pulang. Kemudian ia menceritakan mimpinya kepada suaminya. Keesokan harinya, keluarga Putri Tangguh ini bergotong royong membersihkan sawah dan menanam padi. Ia dan keluarganya merawat sawah dan menjaga padinya dengan baik. Mereka menunggu dengan sabar hingga padi yang mereka tanam siap dipanen. Putri Tangguh juga berjanji tidak akan menyia-nyiakan sebutir padi pun hasil panen dari sawahnya. Nah, itu tadi adik-adik ya, kisah tentang Putri Tangguh. Diambil dari dongengceritarakyat.com. Nah adik-adik, dalam cerita itu terdapat tokoh yang memiliki sifat yang baik hati. Nah tokoh yang bersifat baik hati itu disebut dengan tokoh protagonis. Lalu ada pula tokoh yang memiliki sifat yang jahat. Nah tokoh yang sifatnya jahat itu disebut dengan tokoh antagonis. Jadi kalau yang tokohnya baik hati itu protagonis, kalau yang jahat itu antagonis. Nah adik-adik,
adik-adik, dari cerita tadi tentang kisah Putri Tangguh tadi, apakah kalian tahu siapa tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita tersebut? Mari kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Apa jenis cerita fiksi berjudul Kisah Putri Tangguh tadi? Nah, tadi adalah cerita rakyat, yaitu legenda. Siapa tokoh dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguh tadi? Nah, tokohnya itu ada Putri Tangguh, lalu ada suami dari Putri Tangguh, lalu ada si sulung anak Putri Tangguh, lalu tadi ada juga si anak bungsu juga ya adik-adik ya. Siapa tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita di depan? Nah, di sini tokoh utamanya adalah Putri Tangguh dan suaminya. Sedangkan tokoh tambahannya adalah si sulung dan si bungsu adik-adik. Siapa tokoh protagonis dalam cerita tadi dan jelaskan alasanmu mengapa dia itu tokoh protagonis? Nah, tokoh protagonisnya adalah suami Putri Tangguh dan si bungsu serta si sulung. Alasannya tadi, mereka itu mau mengingatkan Putri Tangguh untuk tidak membuang-buang padi. Menurut adik-adik dalam cerita tadi, siapa tokoh antagonis? Nah, antagonis tadi yang berperan jahat ya, dalam cerita di depan, lalu jelaskan alasanmu. Nah, yang tokoh yang antagonis di sini adalah Putri Tangguh. Karena alasannya apa? Tokoh ini sangat jahat. Dia membuang-buang padi, ya, yang padinya harusnya dibuat untuk makan, untuk membuat nasi, ya, malah dibuang untuk jalan, untuk diinjak-injak adik-adik. Jadi di sini tokoh antagonisnya adalah Putri Tangguh. Saat membaca di perpustakaan rumah, Gultom dan Puspa bercerita kepada Benny. Mereka menceritakan tentang kebiasaan ayah mereka. Paman Tagor dulu suka menggendong Gultom dan Puspa sambil menyanyikan lagu yang berjudul Injit-Injit Semut. Nah, lagu tersebut merupakan lagu dari Jambi ya adik-adik. Kalian bisa cari tahu ya adik-adik ya, lagu Injit-Injit Semut melalui YouTube ya adik-adik. Kalian belajar lagu Injit-Injit Semut ini. Ini adalah lagu daerah Sumatera Timur. Bernyanyi dengan baik itu membutuhkan teknik adik-adik, seperti intonasi dan tempo. Nah, intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi tiap nadanya. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan enak didengar adik-adik. Untuk mendapatkan intonasi yang baik, maka kamu dapat menyanyikan nada-nada berikut secara berulang tanpa mengandalkan otot leher dan berteriak. Nah, nada-nada tersebut dapat dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang, dan cepat. Kecepatan lagu itu diukur dengan alat pengukur yang namanya itu disebut dengan metronom Maelzel ya, atau disingkat MM. Ini adik-adik contohnya. Nah, metronom Maelzel ini akan memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Sebagai contoh, lagu Timang-Timang Anakku Sayang ditulis dengan tempo andante. Nah, kecepatan tempo andante itu 72 sampai 76 mm tadi adalah metronom Maelzel. Nah, artinya lagu harus dinyanyikan dalam kecepatan 72 sampai 76 ketukan yang tetap dalam waktu 1 menit. Nah, ya, metronom Maelzel 72 sampai 76 ini termasuk dalam tempo sedang. Nah, sekarang kita belajar tentang tempo lagu. Tempo lagu itu dikelompokkan menjadi tiga adik-adik. Yang pertama adalah tempo lambat ya. Nah, tempo lambat ini contohnya adalah lento. Nah, lento ini ketukannya adalah 56 sampai 58 mm.
metronom, Maelzel ya, ML tadi. Lalu untuk tempo sedang itu contohnya adalah tempo andante. Itu seperti orang berjalan. Itu temponya 72 sampai 76 mm. Sedangkan untuk tempo cepat itu contohnya adalah tempo allegro ya. Ini biasanya cepat, hidup dan riang untuk lagu yang bersifatnya semangat dan riang adik-adik. Nah, temponya itu ketukannya 132 sampai 138 mm. Amatilah lagu injit-injit semut tadi dan identifikasilah tinggi rendah nada dari notasi angka lagu di depan. Lalu apa yang kalian temukan, buatlah garis melodi pada syair yang kamu tulis. Nah, di sini Kak Citra sudah mengambil ya dari mikirbae.com itu tinggi rendahnya nada pada lagu injit-injit semut. Jadi di sini ya, kalau garisnya ke bawah otomatis berarti nadanya rendah. Tapi kalau garisnya naik berarti nadanya jadi naik. Ini Kak Citra buat seperti ini adik-adik. Apa yang kamu rasakan ketika menyanyikan lagu tersebut? Nah adik-adik, ketika kita menyanyikan lagu itu tuh ada notasi angkanya menggunakan nada tinggi, nada sedang, dan nada rendah. Selanjutnya, jelaskan tempo dan tinggi rendah nada dalam lagu tersebut. Nah, temponya itu agak cepat atau bisa juga disebut dengan tempo sedang. Apa saja lagu daerahmu? Tuliskan judul dan makna lagunya. Nah, di sini kalau di tempat Kak Citra di Jawa Tengah itu ada lagu Gundul-Gundul Pacul. Kalau di tempat adik-adik pasti punya lagu daerah sendiri ya adik-adik ya. Coba apa saja lagu daerah kalian dan apa makna dari lagu tersebut. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 1 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.